Kalau mah ai nai. Aduh, duh, 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 duh. Air laut pasang. Okey, kita sampai dekat Tanjung Karang. Nampak gayanya air naik. Masalahnya kereta ni dia tak nak ke tengah. Aku nak pergi. Tepilah. Aduh, tepi 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 tepi. Tepi, tepi. Aduh. Salah. Orang tak berani, jangan masuk situ. Aduh, duh, 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 duh. Naik tengah sikit. Haa, sikit. Haa, bagi laluan. Salah. Jangan risau, aku takkan lajunya, slow je ni ha. Tak pergi air mecik. Lori tak ada hal, dia repuk pun lori tokek. Balik nanti kita basuh. Jangan risau. Ni air laut, tadi dekat Sungai Buloh, Kuala Selangor pun sama, tapi saya tak ambil video pasal bergelap. Lalu tadi dia masih gelap lagi. Tak nampak apa. Kadang-kadang macam ni juga, air naik, berapa kedai dah tenggelam. Ini kereta baru, kereta jual sini, kalau kena air, siapa beli memang rugi. Air masing kot. Tenggelam. Aduh. Inilah keadaannya. Jangan risau, saya takkan lajunya dalam sini. Kita pun tahu takkan, tak mau pergi mecik orang kan. Ada ke yang dah terberhenti? Aduh. Dalamnya. Dalam. Rasa tak nampak longkang. Wih, dalam ni. Dalam. Dalam separuh tayar. Separuh tayar. Separuh tayar lori. Habis ha. Memang separuh tayar lori. Tapi dia dah mula surut dah sini. Tadi lagi tinggi. Dia dah mula surut dah. Naya kereta masuk air masin. Memang naya. Kita ke depan lagi. Aduh. Ada dah kereta tersadai. Dah jazz. Habis masuk air. Naya misi ni. Aku memang tak laju macam ni. Maksudnya takut kena kejar orang. Tapi tengok gaya. Tadi air duduk atas duduk dalam lagi tu. Tinggi lagi. Tu dah. Mula. Timba air daripada kedai buat keluar. Masuk air dalam kedai. Naya. Lori belakang jangan laju lah. Aku slow je ni. Siapa takut air naik ke kedai? Pasal ombak ni akan masuk dalam kedai orang nanti. Slow je. Jangan buat naik orang. Alright, kita tengok sebelah sana pula.